الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومواله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقاعته وطاعته فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون Saya menyeru diri saya sendiri dan juga sidang jumaat sekalian agar kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melakukan segala suruhannya dan menjauhi segala yang ditegahnya. Sidang jumaat yang dirahmat dan dihormati sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 17 surah Al-An'am, "Wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu, wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir." Dan jika Allah mengenakan menimpakan engkau dengan bahaya bencana, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat menghapuskannya melainkan dia sendiri. Dan jika dia mengenakan melimpahkan engkau dengan kebaikan, maka ia adalah maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dunia hari ini digemparkan dengan kehadiran sejenis wabak yang dikenali sebagai novel coronavirus, yang merujuk kepada spesies baru virus dalam family coronavirus yang belum pernah ditemui manusia. Virus ini boleh merebak sesama haiwan dan manusia. Jangkitan virus ini adalah sama seperti jangkitan selesema yang lain dan komplikasinya lebih teruk pada badan yang lemah imunisasi badan. Wabak ini datangnya dari bandar Wuhan, China. Kini lebih 2,761 kes di beberapa negara dengan 81 kematian yang berlaku di China. Perlahan-lahan virus ini menular hampir ke 13 buah negara lain, termasuk 7 kes positif virus di Malaysia. Sehingga ini, WHO sendiri tidak pernah menemui virus seperti ini. Justeru, apa yang berlaku ini adalah bukti tanda keesaan dan keagungan Allah. Sehebat mana pun manusia, canggih bagaimana pun teknologi, akhirnya terpaksa akur kepada Allah yang Maha Kuasa apabila berdepan dengan wabak ini. Perhatian, wabak yang sedang melanda adalah merupakan panggilan dan seruan kepada seluruh umat manusia untuk kembali kepada apa yang diajarkan oleh Islam. Sidang jumaat yang dirahmati Allah, sesuai dengan pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa rahmat kepada sekalian alam, maka Islam bukan sahaja menekan ibadat khusus sahaja, malah meliputi seluruh aspek kehidupan termasuk kesihatan. Antara kaedah yang dianjurkan oleh Islam ketika berdepan dengan situasi penyakit berjangkit atau mudah merebak ini ialah pendekatan yang berasaskan perubatan, mencegah atau kuarantin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bawa maksud taun penyakit merebak adalah suatu peringatan dari Allah untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabak itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari keluar daripadanya. Wabak coronavirus yang melanda dunia ketika ini dilihat bukan sahaja mengancam kesihatan dan nyawa manusia, malah turut memberi kesan yang kurang baik terhadap sumber ekonomi dan pendapatan sesebuah negara, terutama bagi negara-negara di mana aktiviti pelancongan adalah di antara beberapa sumber pendapatan negara. Keadaan ini berlaku di samping sebagai kesan dari kebimbangan dan panik masyarakat yang enggan melawat negara yang berkenaan kerana takut dijangkiti, adalah juga berpunca dari langkah-langkah pencegahan dan larangan seperti kuarantin yang dikenakan oleh sesebuah negara. Bagaimanapun, tindakan yang elok ini telah dianggap sebagai satu tindakan yang kurang baik, malah disalah tafsir pula akan mempunyai unsur sabotaj ke atas ekonomi negara lain. Mungkin ini juga sebagai kesan tidak langsung
globalisasi di mana negara-negara amat bergantung kepada negara lain bagi mengukuhkan ekonomi negara sendiri. Walau apapun tindakan yang diambil, faktor kesihatan dan keuntungan ekonomi adalah sama pentingnya. Namun hakikatnya Islam lebih mengutamakan kesejahteraan nyawa manusia dan ia perlu dipelihara pada setiap masa agar terhindar daripada sebarang perkara yang boleh mengancamnya. Aspek ekonomi yang kukuh di samping pemakanan yang baik dan sihat serta persekitaran yang bersih dan selamat amat berkait rapat dan turut membantu meningkatkan kesejahteraan nyawa manusia. Namun ada pada ketika yang tertentu, seseorang itu perlu menghadkan aktiviti luarnya jika ia didapati akan mengancam kesejahteraan nyawanya. Menurut prinsip Islam, sesuatu tindakan yang baik itu adalah yang mendatangkan manfaat kepada seluruh umat manusia. Bagaimanapun, jika terdapat kemudaratan atau keburukan yang akan menimpa mereka, maka hindari keburukan itu adalah lebih penting dan diutamakan daripada mencari kemanfaatan. Manakala jika terdapat pelbagai kepayahan dan menangani sesuatu isu yang sukar seperti ketika wabak ini, maka Islam menyarankan agar menerima kepayahan yang mendatangkan dengan mengawal kesan buruk yang paling minimum kepada masyarakat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 91 surah Al-Maidah, innama yuridullahu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillah wa 'anil shalah fa hal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi, dan mahu memalingkan kamu daripada mengati Allah dan daripada mengerjakan sembahyang. Oleh itu, maukah kamu berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu, atau kamu masih berdegil? Islam begitu menjaga akal daripada dirosakkan, termasuk dengan arak dan dadah. Ketika kes kemalangan maut akibat pemandu mabuk terus berlaku, maka kewajipan kepada kerajaan untuk menanganinya segera. Kita yakin bahaya arak bukan sahaja merosakkan akal peminum, malah membahayakan nyawa orang lain. Sebab itu di negara maju seperti Australia dan United Kingdom tidak membenarkan penjualan dan minum arak secara terbuka. Taiwan pula merancang untuk melaksanakan hukuman mati terhadap pesalah yang menyebabkan kemalangan maut ketika memandu dalam keadaan mabuk bagi kes serius. Jika undang-undang merokok di tempat awam boleh dikuatkuasakan dalam negara kita, maka arak yang lebih bahaya mesti lebih dipandang serius dengan peningkatan kes kematian yang diakibatkan pemandu mabuk. Kita menyarankan langkah-langkah segera dipertimbangkan. Yang pertama, melalui peruntukan undang-undang yang lebih ketat dan hukuman yang lebih keras kepada seseorang yang sabit kesalahan. Hukuman mandatory yang lebih keras wajar dikenakan. Yang kedua, daripada aspek kebajikan, tiba masanya negara memperkenalkan skim sosial bagi membantu keluarga si mati yang menjadi mangsa dalam setiap kes pemandu mabuk. Kelalaian pemandu sedemikian telah diperhatikan dalam hukum Islam bila mana adanya hukuman dia pada kes-kes kematian atau kemalangan. Yang ketiga, antara solusi juga adalah kewajipan kenderaan polis mempunyai untuk segera ukur kandungan alkohol mereka yang terlibat dengan kemalangan, tidak kira maut atau bukan. Difahamkan sekarang ini, jika berlaku kemalangan, pemandu yang terlibat boleh lepaskan diri dengan hadir lambat ke balai polis. Kerajaan wajib lebih serius dalam menangani masalah ini. Jangan hanya sibuk untuk berkuasa, malah penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak sahaja sedangkan isu pemandu mabuk dipandu sambil lewa sahaja. Sayangi nyawa rakyat dengan menyekat aktiviti minum arak di tempat awam. Cegah sebelum parah, sekat sebelum melarat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 10 surah Al-Fatihah yang bermaksud, sesiapa yang mahukan kemuliaan, maka hendaklah ia berusaha mencarinya dengan jalan mematuhi perintah Allah. Kerana bagi Allah jualah segala kemuliaan. Kepada Allah lah naiknya segala perkataan yang baik yang menegaskan iman dan tauhid untuk dimasukkan ke dalam kira-kira balasan, dan amal yang soleh pula diangkatnya naik sebagai amal-amal yang makbul yang memberi kemuliaan kepada yang melakukannya. Dan sebaliknya, orang-orang yang merancangkan kejahatan untuk mendapat kemuliaan adalah bagi mereka azab seksa yang berat, dan rancangan jahat mereka kalau berkesan
akan rosak binasa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati wa rasulillahi ajma'in. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد أمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وأولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة المالك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم السلطان بدليشة وولي عهده تنكو شرف الدين بدليشة ابن السلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.